few moments later. Aduh guys, kita mau kemana ya? Nggak tahu ini. Masuknya jalan-jalan seperti ini guys. Oh tadi ternyata itu di bawah itu tiket ya. Jadi kita masuk ke kawasan wisata ya. Masuk kawasan wisata dan itu ada tiket masuknya gitu. Jadi tadi Bang Andreas nggak paham gitu, kirain ada apa gitu ya. Di stop di bawah dan ternyata ini kawasan daerah wisata guys. Mantep banget ya. Nampan ya, nampan wisata gitu atau apa tadi ada tulisannya. Dan ini sebenarnya Bang Andreas kurang begitu paham sih sama daerah sini. Cuman ngikut aja itu sama si bison depan itu ya, bison karbu ya. Dan diajaknya main ke tempat seperti ini ya. Mantep banget ini pemandangannya guys. Enak. Enak guys pemandangannya guys. Kayaknya ini udah nyampe ya di daerah wisata ya. Oh mas, oh dan ternyata kita boleh naik ya, boleh naik ke atas ya. Itu anak-anak yang lain suruh apa itu ya, namanya ya? Nani? Omae wa mou shindeiru. Motornya diparkirin di bawah ya anak-anak ya. Dan kita ini berdua boleh masuk menggunakan motor ternyata. Asik. Rame banget ya karena di sini banyak ciwi-ciwi guys. Banyak ciwi-ciwi pada main, cuman ini kondisinya guys gelap banget guys. Gelap banget. Ya, mungkin kita nyampe di sini ya. Mas. Mendung, Bro. Aman apa ora iki? Aman ya. Aman. Tempatnya guys, mantep guys. Dan kita lihat kemana-mana. Gelap banget ya guys posisinya seperti ini. Bro. Foto kena nang ini iki. Iki lho nang taman wisata. Oh ternyata anak-anak juga naik juga ya pakai motor ya itu.
kawasan Nampan Wisata dan Pak Andreas menggunakan motor ini seperti biasa, dan depan ada bison karbu modifikasi ya. Karena kemarin jalan-jalannya sama bison FI terus ya. Dan sekarang kita sama bison karbu. Iki sing dhuwur kana genan apa mening? Talan-talan ya. Laku cil bro. Oke, kita jalan-jalan saja di sini, melihat keadaan-keadaan di sini ya. Pertanahan lahan sayur, guys. Nampan Wisata ya, jadi seperti ini, dan di situ ada apanya itu ya, ada tempatnya buat nongkrong-nongkrong, gazebo, ada warung juga, tempat makan ya, di sana juga ada yang buat naik foto di sana, di bendera-bendera. Ya mungkin sekian dulu ya videonya dari Bang Andreas, karena ini Bang Andreas mau menikmati suasana dinginnya kawasan wisata apa bro, Nampan. Ya, menikmati dinginnya wisata Nampan di daerah Magelang apa Wonosobo kin? Magelang ya, di daerah Magelang yang sangat kabut tebal seperti ini guys. Ya mungkin sekian dulu videonya, Bang Andreas nggak review ke sana-sana ya, soalnya dingin banget, nggak berani jalan-jalan jauh lah, di sini aja cukup duduk sambil ngerokok-ngerokok aja, di sini udah enak banget. Ya silahkan bagi kalian yang belum subscribe di channel Bang Andreas, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komentar. Isinya komentar tentang video ini saja ya, jangan lebar yang lain-lain. Oke, sekian dulu dari Bang Andreas, akhiri salam, bye-bye.